Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Dan di video kali ini saya akan bagikan lagi resep kue untuk tambahan ide jualan teman-teman. Ini rasanya sangat enak, empuk banget, juga berserat. Bikinnya cukup gampang, cuma diaduk-aduk aja. Jadi nggak perlu di mixer, nggak perlu pakai oven juga untuk masaknya. Dan yang pasti resep kali ini anti gagal juga, walaupun pemula yang bikin pasti berhasil. Nah, mau tahu cara pembuatannya? Simak video ini sampai selesai. Oke, pertama kita siapkan wadah. Lalu kita akan haluskan 200 gram tape singkong. Sebelumnya untuk bagian sumbu tengahnya udah dibuang. Nah, ini kita bejek-bejek aja kayak gini biar dia sedikit halus. Kalau teman-teman mau lebih halus lagi, boleh di blender juga. Nah, di sini saya bikin nggak terlalu halus banget ya. Lalu kita tambahkan gula pasir sebanyak 120 gram dan 2 butir telur. Dan tambahkan juga 1 sendok teh garam, lalu kita campur rata sampai gulanya sedikit larut. Selanjutnya kita akan tambahkan setengah sendok teh pasta vanila. Lalu kita campur kembali. Nah, selanjutnya kita tambahkan 250 gram tepung terigu pro sedang. Sebaiknya kita ayak dulu biar nanti nggak ada gerindilan-gerindilan tepung. Tambahkan juga 1 sendok makan susu bubuk, ini juga kita ayak. 1 sendok teh ragi instan, boleh merek apa aja. Lalu kita tuang 250 ml santan secara bertahap sambil kita aduk adonannya. Nah, untuk santannya ini saya gunakan 65 ml santan instan ditambah air ya. Jadi totalnya itu menjadi 250 ml. Nah, ini untuk air santan yang terakhir. Lanjut kita campur rata lagi sampai tekstur adonannya ini benar-benar halus dan tercampur semua ya untuk adonannya. Boleh kita kepok-kepok kayak gini biar nanti seratnya itu kelihatan ya teman-teman. Tambahkan 60 gram margarin yang udah dicairkan sebelumnya. Pastikan udah dalam keadaan dingin. Lanjut, kita aduk rata kembali. Nah, kalau udah tercampur rata kembali, kita sisihkan whisknya, lalu kita aduk rata lagi dengan spatula ya, untuk memastikan adonan ini udah benar-benar tercampur semua. Oke, kalau udah selanjutnya tinggal kita tutup dan diamkan selama 1 jam. Nah, setelah diistirahatkan selama 1 jam, adonannya mengembang juga ya teman-teman. Lalu kita akan aduk kembali untuk memecah gelembung udara yang terperangkap di adonan ya teman-teman.
Jadi aduknya pelan-pelan aja. Kalau udah, ini siap untuk kita panggang. Sebelumnya teflonnya dipanaskan dulu menggunakan api yang kecil aja sampai benar-benar panas, lalu kita oles dengan sedikit margarin. Oke, kalau udah kita tuang adonan cukup 3/4 bagian dari cetakannya aja. Jangan sampai penuh, nanti adonannya ini akan mengembang. Lanjut kita tutup dan kita masak sampai setengah matang ya. Jangan lupa apinya kecil aja. Nah, setelah setengah matang, kita akan tambahkan topping. Di sini saya pakai wijen ya, teman-teman. Untuk topping sesuaikan selera aja, boleh dipakai juga boleh enggak. Kalau udah ditambahin topping semua, lanjut kita tutup kembali, kita masak sampai benar-benar matang di bagian bawah dan permukaannya kering. Nah, boleh sering-sering kita cek juga ya teman-teman. Nah, ini udah matang di bagian bawahnya, langsung kita balik aja biar wijennya juga matang dan permukaannya ini kecoklatan sedikit ya. Dan untuk bagian bawahnya tadi itu boleh sering-sering kita cek juga biar nggak gosong juga ya teman-teman. Nah, biar gampang matangnya bagian bawah itu kita tutup aja. Nah, langsung aja kita cek, kalau udah kecoklatan sedikit langsung aja kita angkat. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Ini udah matang, langsung aja kita angkat satu persatu yang udah matang. Nah, ini dia kuenya, bener-bener gembul, tinggi, dan cantik banget ya teman-teman. Ini juga wangi banget. Di satu resep ini menghasilkan 21 piece kue khamir. Segampang ini ya teman-teman bikinnya, jadi jangan sampai nggak direkuk di rumah. Kue ini juga bisa kalian jadikan ide jualan juga, atau dijadikan isian snack box. Sekarang langsung aja kita cobain, kita ambil satu kuenya. Nah, dari tampilannya aja itu udah menarik banget ya teman-teman. Kuenya tinggi, gembul juga. Dia empuk banget. Dan matangnya juga merata. Langsung aja kita potong. Nah, kelihatan banget kalau kue ini tuh berserat, juga empuk. Dan untuk rasanya sendiri udah pasti enak banget. Ada wangi dari wijennya juga, ada rasa tapenya juga. Pokoknya ini legit, enak banget. Kalian wajib cobain di rumah ya. Nah, sekian dulu video dari saya. Selamat mencoba.